Ya, saya sihat, saya sihat. Okay, sihat, alhamdulillah. Saya nak cakap sikit boleh? 22 Ogos 2022, Mahkamah Seksyen di sini menetapkan 15 hari bermula Mac tahun hadapan bagi perbicaraan tiga pertuduhan dadah yang melibatkan penyanyi, nasyid dan komposer Yasin Sulaiman. Dalam prosiding itu, Yasin yang diwakili Peguam Arif Hazami Hussein mengesahkan telah menerima dokumen-dokumen berkaitan kes selain bersetuju dengan tarikh-tarikh perbicaraan yang dicadang dan ditetapkan. Jadi apa yang penting berlaku pada hari ini, ada perkembangan positif untuk kes Yasin. Yang pertamanya, kesemua dokumen pendakwaan di bawah Seksyen 51A Kanun Prosedur Jenayah telah diserahkan kepada pihak pembelaan untuk kedua-dua kes di Mahkamah Seksyen dan juga di Mahkamah Magistrik. Maknanya berdasarkan dokumen lengkap ini, barulah pihak kami boleh memutuskan apakah tindakan yang terbaik yang kita hendak buat untuk kebaikan Yasin dalam kes ini. Ini berkait juga dengan isu permohonan jamin ataupun permohonan untuk mengurangkan pertuduhan ataupun apa-apa permohonan yang berbangkit. Yang sudah pasti kami di pihak pembelaan akan berbincang dengan lebih lanjut dan juga berbincang dengan pihak keluarga dan juga saudara Yasin sendiri untuk mendapat satu hasil yang terbaik untuk kita bergerak. Pada masa sama, pihak kami juga telah memohon tarikh bicara seawal mungkin ditetapkan oleh Mahkamah Seksyen. Malangnya, tarikh terawal yang kita dapat tadi adalah pada bulan Mac 2023. Jangan terkejut, itu adalah susunan jadual mahkamah yang kita hormat. Walaupun kita cuba untuk seawal mungkin, tapi kami percaya mahkamah pun ada keutamaan dan juga ada susur atau kes yang lebih lama dan juga kes riman selain daripada kes Yasin yang kami hormat keputusan mahkamah itu. Pihak keluarga sendiri, apa yang mungkin diharapkan? Alhamdulillah, saya dan keluarga amat bersyukur kepada Allah kerana setakat ini kes ini berjalan dengan lancar. Seperti mana yang kita tahu, dokumen-dokumen semua telah diserahkan oleh pihak penguam bela kepada pihak peguam Yasin. Dan sekarang pihak peguam boleh mula meneliti dokumen-dokumen tersebut untuk menentukan langkah-langkah seterusnya dan pendekatan seterusnya yang akan diambil insyaAllah. Kerana sebelum ini kita pun tidak tahu kan macam mana kita nak gerak selanjutnya. Tetapi sekarang kita boleh mula berbincang, melihat pada dokumen-dokumen tersebut. InsyaAllah kami amat harapkanlah ada sesuatu yang baiklah. Kami mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua kawan-kawan, teman-teman, rakan-rakan yang selama ini memberi sokongan yang kuat pada Yasin dan juga pada keluarga. Dari segi kesihatan Abang Yasin pula macam mana sekarang? Alhamdulillah, sehingga sekarang dia stabil. Mungkin ada kalanya dia manik sedikit. Saya boleh baca setiap kali saya melawat dia di Sungai Buloh. Ada juga kadang-kadang saya nampak tanda-tanda dia, keadaan dia kurang stabil, naik sedikit. Tapi itu biasa untuk sakit bipolar. Jangan dia naik, dia manik terlalu banyak sahaja. Dan kami pastikan bahawa ubat-ubatan dia memang cukup. Dia juga dibawa ke Hospital Sungai Buloh. Kami pun sedang berusaha sama ada kita boleh mungkin transfer dia kepada Hospital Pakar lah.